Dan sekarang kita lanjutkan nomor 13B, yaitu buktikan bahwa 2 pangkat n lebih dari n pangkat 3 untuk n lebih dari 9 dari n nya anggota bilangan bulat. Nah, karena n lebih dari 9 maka kita membuktikan dari P10. Nah, untuk P-nya 10 maka 2 pangkat 10 lebih dari 10 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 10 kita tahu adalah 1024, itu lebih dari 1000, maka benar. Nah, lalu langkah kedua, kita asumsikan PK benar, yaitu 2 pangkat K lebih dari K pangkat 3. Nah, angka selanjutnya akan dibuktikan PK tambah 1 benar, yaitu 2 pangkat K tambah 1 lebih dari K tambah 1 pangkat 3. Untuk membuktikannya kita ambil di ruas kiri, yaitu 2 pangkat K tambah 1. Nah, 2 pangkat K tambah 1 itu artinya apa? 2 kali 2 pangkat K. Nah, sedangkan 2 ini itu lebih dari 1 ditambah 1 per 9 pangkat 3. Nah, kenapa diambil 1 ditambah 1 per 9? Karena di sini n-nya lebih dari 9. Kita mau menuju ke n yang lebih dari 9 nantinya. Maka sini 1 ditambah 1 per 3, 1 per 9 maka 3, masih dikali 2 pangkat K. Kalau kalian masih tidak yakin, mari kita hitung 1 ditambah 1 per 9 pangkat 3 itu hasilnya berapa. Nah, maka 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat kali 1 per 9 ditambah 3 kali 1 kali 1 per 9 kuadrat ditambah 1 per 9 pangkat 3. Nah, 1 kuadrat 1, lalu di sini disederhanakan menjadi 1 per 3. Lalu ini nanti disederhanakan, kalau ini 81 maka menjadi 20. Tambah 1 per 27, kemudian 1 per 9 pangkat 3 itu 1 per 81 kali 9. Nah, nanti hasilnya itu tidak akan lebih dari 2, karena ini pembaginya semakin besar. Kalau disamakan penyebutnya, maka hasilnya itu pasti kurang dari 2. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah itu, ini yang ruas ini lebih dari 1 ditambah 1/n, seperk pangkat 3. Nah, 2 pangkat K itu lebih dari apa? Lebih dari K pangkat 3. Dari mana? Dari asumsi. Maka ini, baris ini lebih dari K pangkat 3. Nah, kalau dikalikan 1 ditambah seperk pangkat 3 dikalikan K pangkat 3, itu hasilnya adalah K tambah 1 pangkat 3. Maka ini terbukti, yaitu 2 pangkat K tambah 1 lebih dari K ditambah.